marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Umat beriman yang terkasih dalam Yesus Tuhan, hari ini kita memperingati pesta Santa Agatha, perawan dan martir. Pada hari ini, melalui penginjil Markus, mengajarkan kepada kita sebagai umat Kristus, bahwa usaha tidak akan menyia-nyiakan hasil. Sama seperti dalam bacaan Injil hari ini, yakni banyak orang yang berusaha agar dapat bertemu Yesus dan mendengar pengajaran dan memperoleh kesembuhan daripadanya. Namun, Yesus ingin beristirahat di tempat yang sunyi. Mereka tak putus asa, melainkan mereka menempuh jalan darat agar dapat menjumpainya. Melihat iman sebesar ini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu mengajar dan menyembuhkan mereka. Umat beriman yang terkasih dalam Yesus Tuhan, melalui renungan singkat ini, saya ingin agar umat beriman mengikuti sikap dari orang banyak dalam Injil hari ini, yakni sikap tak putus asa, melainkan tetap berusaha karena pasti akan ada hasil yang memuaskan, dan tetap yakin bahwa Yesus selalu ada mendampingi kita semua di dalam perjalanan hidup kita. Semoga.